Halo semuanya, kembali lagi sama aku Cuparts. Di video kali ini kita bakalan main game Super Beer Adventure ke Bali, teman-teman. Nah, jadi di episode kali ini kita bakalan menyambut hari Natal. Enggak, guys. Oke, di sini kita bakalan menuju ke tempat di mana adanya si tikus ya, teman-teman, atau karakter si tikus. Nah, jadi di episode kali ini kita bakalan membahas tentang karakter tikus tersebut, guys. Nah, jadi di sini tikusnya itu katanya, guys, ada sesuatu yang bocor dalam pipa game ini, guys. Nah, jadi seperti apakah pipa yang bocor di game ini? Langsung aja teman-teman kita bakalan coba buat telusuri ya, teman-teman. Ya, jadi katanya itu ada yang bocor nih, boy. Ah, di mana yang bocornya? Aku juga penasaran sih, guys. Nah, jadi buat teman-teman juga yang penasaran, apa sih yang bocor di game Super Beer Adventure? Nah, jadi aku bakalan belayar, tapi ini airnya nanti otomatis jadi warna hijau, guys. Oh my god, belayar di air yang warnanya hijau si Kocek Gaming. Nah, jadi di sini kita bakalan tambahin kapal, kita tambahin sesuatu juga, teman-teman. Nah, jadi di sini ada sebuah zat kimia yang dilakukan oleh profesor dan itu hasilnya semuanya bocor, guys. Oh my god. Nah, jadi sebelum kalian lanjutin nonton video ini, sebaiknya subscribe dan like dulu video ini ya, teman-teman. Nah, jadi langsung aja teman-teman, di sini Bang Cupers bakalan bernegosiasi untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini dia airnya bakalan hidup di sini, guys. Oke nih teman-teman, jadi di sini airnya sudah menghijau, guys. Oh my god, ini kalau kita masuk ke dalam air ini atau partikel air ini, kita bakalan terkena damage, teman-teman. Oh my god, gimana dong Bang Cuper caranya biar nggak kena damage? Nah, jadi caranya kita harus, oh tidak, mereka semua tenggelam, teman-teman. Apakah kita harus menyelamatkan mereka semua dengan perahu? Nah, sebentar lagi, guys, ini bakalan naik sampai ke atas, teman-teman. Tidak. Nah, jadi seperti inilah teman-teman, kalau jadinya kalau sudah ada air berwarna hijau yang sangat mengerikan, guys. Nah, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Sekarang, oh tidak, oh ternyata tidak ada damage, teman-teman. Jadi itu adalah lingkaran hijau doang sepertinya, guys. Oke, jadi ini sebenarnya ini tuh air ya, teman-teman. Tapi kan Bang Cupers tuh hidupin guard mode. Jadi kalau aku hidupin guard mode, itu maka otomatis aku nggak akan terkena damage. Dan kalau aku matiin guard mode, otomatis aku juga bakalan terkena damage seperti ini, guys. Nah, setelah Bang Cupers nonaktifkan guard mode, kalau kalian masuk ke sini, kita bakalan terkena damage kayak gini, guys, tuh. Jadi kayak damage-damage gitu, guys. Nah, jadi langsung game over. Nah, jadi gimana dong Bang Cupers biar Bang Cupers nggak terkena damage? Nah, nonton iklan dulu solusinya, guys. Oh tidak, tadi sebelum aku ngaktifin guard mode, tadi aku hampir mati lagi, guys. Oh no, mau mati lagi, teman-teman. Nah, jadi di sini guard modenya itu sudah aktif ya. Jadi aku nggak akan terkena damage apapun kembali nih, woi. Nah, jadi Bang Cupers nih bakalan melakukan hal ini biar kalian nonton video ini sampai selesai ya, teman-teman. Nah, jadi kalau Bang Cupers naikin kapal ke atas ini, teman-teman, ke atas lautan hijau ini, maka kapalnya bakalan ngambang atau bahkan tenggelam, guys. Oke, jadi langsung aja teman-teman kita munculin kapal di permukaan air ini. Tapi airnya aku tinggiin dulu segini, teman-teman, sejajar dari profesor, kepala profesor. Dan di sini akan aku tambah sesuatu, guys, yaitu kapal perahunya, dan langsung aku naik di sananya, guys. Oke, teman-teman, jadi di sini aku sudah membuat kapal kecil ini, guys. Nah, jadi di sini kita tinggal naik aja, teman-teman, dan kita selamatin beberapa orang saja, guys, yang pemegang kunci dan juga yang lainnya. Oke, saatnya kita keluar dari sini, teman-teman. Oh my god, selamat tinggal rumah raksasa. Oke, kita selamatin dulu seseorang. Ayo naik kamu, tikus. Oke, teman-teman, jadi di sini aku sudah membawa satu pasukanku, yaitu si tikus. Dan ya, ayo tikus, kita akan berlayar menuju pulau yang di sana, tikus. Oke, di sini kita bakalan coba untuk keluar dari pulau ini. Oh tidak, itu kok bisa keluar, guys, sekarang, guys. Ada ini juga, teman-teman. Oh, detail banget ya, guys. Wih, sekarang udah bisa ke sini, teman-teman, sepertinya. Apakah glitch-nya masih berfungsi dengan baik? Nah, tidak. Wih, bisa, guys. Bisa jalan di sini, guys. Wow, amazing. Oke. Nah, tapi nggak bisa masuk ke sini, kah? Waduh. Ya, aku nyangkut di sebuah tulang, kocak. Ya, aku nyangkut, tolong teman-teman. Aku nyangkut. Wah, tolong. Santang Glus nyangkut di sebuah tulang. Aduh, Kocak Gaming. Aduh, Kocak Gaming, tadi kenapa Kocak Gaming? Aku terjebak di sebuah pulau. Nah, jadi saatnya aku bakalan keluar. Ayo tikus, bantu aku untuk keluar. Dan kita bakalan bersenang-senang bersama-sama nanti kalau kita udah keluar dari sini, Kocak Gaming.
Ayo, bantu aku berlayar. Widih, oke, jadi aku mau berlayar bersama si tikus, teman-teman. Dan aku bakalan keluar dan berlayar ini akan selesai. Let's go, teman-teman. Oke, jadi ya ini dia, teman-teman. Kalau ada kapal di tempat ini dan airnya hijau, sangat hijau. Dan ini monster, air monster mungkin, guys. Oke, jadi ini adalah air hasil penelitian profesor yang aku buat di sini. Oke, jadi untuk kalian yang mau apalagi di game Super Beer Adventure, atau mau bikin apa lagi, atau mau apa ya, teman-teman, misalnya mau ngapain lagi di game Super Beer Adventure, coba tulis komentar kalian di kolom komentar. Oke, guys, jadi sekian dulu untuk video hari ini. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di share. Aku Jupers ID, see you next part, dan see you next video. Bye-bye, teman-teman. See you. Aduh, jatuh lagi. Tolong, aku terjatuh dari kapal.